3 sampai berlima. Jadi nanti siapa yang mencet ada kelerengnya berarti kalah. Gantian misal 1 terus gantian temennya 2, 3, 4, 5, 6 gantian terus nanti. Jadi yang mencet ketemu lagi di channel Arkatos Kingdom, channel yang akan selalu mengunboxing dan mereview main-main terbaru. Kali ini kita ada mainan yang sedang viral di YouTube dan di TikTok. Namanya mainan Pop It, teman-teman. Ini mainan yang kalau teman-teman udah pada tahu ini yang ngetren banget di TikTok ini. Ini cara mainnya nanti pakai kelereng sama nanti dipencet-pencet ini. Ini kalau mainannya ini nanti meledak ini, nanti teman-teman saya kasih giveaway dapat Pop It 1 biji. Jadi teman-teman nanti tinggal nebak kelerengnya ada di nomor berapa. Nanti kalau ada yang dilempar terus tepat, nanti saya pilih random, nanti saya kasih Pop It 1, teman-teman. Mantap betul. Ini kita buka dulu yang warnanya merah ini. Ini mainan yang sedang viral, mainan yang masih jarang di toko-toko offline. Ini kebanyakan masih di toko online, teman-teman. Ini kita buka bahannya seperti apa ini. Saya juga baru pertama ini dapat Pop It ini. Wah, banyak karet, lentur banget ini. Ini teman-teman, ini dipencet tuk, tuk, tuk. Wah, seperti ini, banyak karet. Ini mainan edukasi ini. Tapi heran main kayak gini kok bisa viral banget di TikTok ini, teman-teman. Ini kita langsung saja mainnya pakai kelereng ini, teman-teman. Jadi ukurannya ini sudah di set pas banget dengan kelereng ini. Kita cobain saja ini. Jadi langsung saja kita main ini, kelerengnya dilempar. Kelerengnya dilempar. Acak saja ngelemparnya terus dibalik. Jadi mainnya bisa 2 sampai 5 orang. Jadi misal kita nebak di angka 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti teman-teman kalah nih, yang tebakannya angka 20. Berarti ini di angka 16. Ya, ini kan lerengnya. Terus coba lagi nih. Ini dipencetin dulu. Kita lempar secara random lagi ini. Lempar secara random, teman-teman milih di angka berapa? Angka 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Di 25. Berarti teman-teman yang nebak angka 29 kalah. Soalnya ini angkanya cuma sampai 25, 26, 27, 28 ternyata. Mantap banget. Yang versi kedua ini, jadi nanti ini dilempar terus gantian. Ini mainnya bisa bertiga sampai berlima. Jadi nanti siapa yang mencet ada kelerengnya berarti kalah. Gantian misal 1 terus gantian temennya 2, 3, 4, 5, 6 gantian terus nanti. Jadi yang mencet dapat kelereng, wah, berarti ini yang kalah. Ini yang teman-teman yang nanti dapat hukuman. Hukumannya bisa push up 100 kali apa 1000 kali, teman-teman. Ini mantap betul ini. Ini cara main Pop It yang kedua, main ini Pop It yang ketiga. Jadi kalau main Pop It yang ketiga ini tanpa kelereng. Jadi misal nanti adik-adik sama bundanya bisa main mencet dua-dua. Jadi misal nanti yang kalah terakhir yang nggak sampai dua dulu, ini soalnya ganjil, nanti dapat hukuman juga, suruh masak atau suruh nyuci piring ini, teman-teman. Ini misal saya dua ini, terus bundanya dua lagi ini. Adiknya dua, 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 gantian terus, gantian terus, gantian terus. Ini sekarang bundanya, ini sekarang, wah, berarti ini kalah ini yang terakhir ini. Mantap betul, teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman pengen hadiah Pop It, pengen dapat Pop It, pengen menangin giveaway-nya, nanti teman-teman nebak di angka berapa, nanti saya lempar kelerengnya. Kalau teman-teman tebakannya betul, nanti saya kasih hadiah giveaway Pop It 1 biji, teman-teman. Mantap betul. Syaratnya nanti teman-teman bisa like, comment, subscribe. Jadi komen nanti di angka berapa, nanti langsung saya cobain. Oke teman-teman, sampai jumpa di channel
channel unboxing selanjutnya. Dadah, jangan lupa inget subscribe dulu teman-teman.